Hey guys. Yeah, I'm watching Netflix right now. Dan kalian tahu nggak apa film Netflix yang baru-baru ini aku nonton? Itu adalah Aizen. Aizen ini adalah film Taiwan yang dirilis tahun 2019 kemarin. So, nggak lama-lama banget ya. Apalagi barusan Aizen ini masuk ke Netflix sekitar bulan Mei, April 2021 ini. Jadi makanya agak naik lagi. Film ini punya genre drama dan crime. Bercerita tentang dua anak yang bernama Aho dan Ahau. Aho adalah si bungsu yang merupakan seorang kriminal dan cenderung bermasalah. Dan Ahau adalah kakaknya yang kebalikannya, dia sangat brilian, pintar. Dan di awal cerita, diceritakan dia sedang mendaftar di sekolah kedokteran. Lalu mereka berdua mempunyai ayah yang bernama Awen. Awen hampir tidak pernah menganggap anaknya yang bungsu karena terlihat tidak punya masa depan. Kalau kita lihat dalam cerita selanjutnya, akan ada banyak masalah dalam keluarga ini yang sangat real, sangat dekat dengan keadaan keluarga-keluarga di dunia nyata. Bukankah sebuah film bisa dikatakan bagus ketika dia itu bisa menceritakan dengan sangat real tapi juga dramatis, sehingga audiens itu bisa engage dan relate sama ceritanya. Okay guys, stop here. Kalau kalian belum nonton filmnya, spoiler ahead, karena bentar lagi aku bakal kasih tahu ke kalian why Aizen film on Netflix is so good. Let's go. Judul film ini adalah Aizen, yang berarti matahari. Tapi juga bisa diartikan Aizen, yang artinya anak laki-laki. Ahau, seperti yang sudah aku sebutin tadi, dia adalah anak yang pintar, brilian, dan juga baik. Ia sering membantu keluarganya, despite dia belajar di sela-sela dia belajar. So, nggak heran kalau dia jadi kebanggaan keluarganya. Tetapi di sini diceritakan bahwa Ahau itu merasa tertekan dengan kondisinya sekarang. Ia merasa tidak bisa keluar dari tekanan-tekanan yang dia dapatkan. Dan salah satu contoh metafora yang paling aku suka dari cerita ini adalah ketika Ahau bercerita tentang cerita si Maguang, yaitu sebuah dongeng klasik di Taiwan untuk anak-anak dalam versinya sendiri. Kalau kalian belum tahu, cerita aslinya adalah tentang ada satu orang anak yang bernama si Maguang. Dia sangat bijak dan pintar. Lalu suatu hari, ada sekelompok anak-anak yang bermain petak umpet. Lalu singkat cerita, ada satu anak yang terjatuh ke dalam gentong tanah liat yang berisi air. Dan si Maguang, dia mempunyai ide untuk menyelamatkan dengan cara melemparkan batu dan memecahkan gentong tanah liat tersebut, sehingga anak tersebut bisa keluar dan selamat. Tetapi di sini Ahau menceritakan cerita yang berbeda menurut versinya. Si Maguang itu ikutan dalam permainan petak umpet. Dan setelah permainan tersebut selesai, si Maguang berkata ke teman-temannya bahwa ada satu orang, satu anak yang belum ditemukan. Padahal jumlahnya sudah pas. Lalu akhirnya teman-temannya dan si Maguang memutuskan untuk mencari anak tersebut. Dan kemudian mereka menemukan sebuah gentong besar. Teman-teman dari si Maguang berkata, anak itu pasti ada di sana. Dan sama dengan cerita sebelumnya, si Maguang mengambil batu dan melemparkan batu untuk memecahkan gentong tersebut. Tapi yang beda adalah gak ada air yang keluar, tapi di dalamnya ada satu anak kecil yang adalah si Maguang sendiri pada waktu dia kecil. Jadi the younger version of him. Nah, waktu aku lihat ini, kok aneh? Maksudnya apa? Tapi akhirnya dijelasin setelah si Ahau meninggal. Di pesannya yang dia sampaikan ke temannya, isinya seperti ini. In this world, the fairest thing in the world is the sun. Regardless of latitude, every place on earth throughout the year receives equal spans of day and night. We went to the zoo a few days ago. The sun was blazing so strongly that the animals couldn't stand it. They all find ways to hide in the shade. I have a hazy feeling I wouldn't put into words. I also wish, just like those animals, that I could hide in the shade. But looking all around me, it wasn't just the animals that could hide in the shade, but you, brother, even si Maguang, you could all find dark corners with shade, but I couldn't.
I had no water tanks and no hiding places, but on the sunlight, 24 hours uninterrupted, radiant and warm, shining on all things. Dan di sini bagian akhirnya itu dia berkata bahwa semua orang, termasuk si Maguang, punya tempat atau berhasil menemukan tempat yang berbayang untuk bersembunyi, sedangkan dia itu nggak bisa. Nah di sini kalau aku interpretasiin, dia melambangkan cahaya matahari sebagai ekspektasi, pressure atau tekanan dari orang-orang di sekitarnya, sampai dia itu kesulitan, malah nggak bisa untuk bersembunyi. So that's why he came up with the conclusion to kill himself. Some of the boys. Di awal-awal film ini, kita bisa lihat scene yang sangat menegangkan banget, bahkan mencengangkan. Ide tangan yang terpotong dan masuk ke dalam sup itu brilian banget. I mean, iya benar, nyeremin. Cuman, untuk membuat film ini bisa engaging dan orang jadi penasaran sama kelanjutan ceritanya, ketika mereka lihat scene itu, mereka berpikir, what? What the? What's happening here? Kita jadi penasaran sama apa yang terjadi. Dan memang untuk film dengan durasi 153 menit atau 2 jam setengah, durasi yang nggak pendek ini, sutradara wajib untuk membuat ceritanya sangat engaging. Suspense and thrilling are ways to do it. Ada juga satu karakter yang bertanggung jawab untuk menambah ketegangan di film ini. Namanya adalah Radish. Radish ini adalah teman dari Aho sebelum dia masuk ke dalam penjara. Dia juga adalah orang yang memotong tangan yang masuk ke dalam sup tadi. Dia masuk ke dalam penjara juga, dan setelah dia keluar, dia masih mendatangi Aho untuk melakukan tindakan kriminal. Dia mendatangi ayahnya, juga ibunya, juga istrinya, untuk secara tidak langsung mengancam. Nah, untuk membuat kalian paham kenapa dia bisa menambah ketegangan dalam film ini, coba kita lihat scene yang ini. Di scene ini, Radish sedang mendatangi Aho di tempat kerjanya, tempat cuci mobil. Lalu, dia berkata dia ingin berbicara dan ingin masuk ke dalam mobil, mobil mahal yang barusan Aho cuci. Aho-nya melarang, tetapi dia tetap aja masuk. Kemudian di dalam sana, Aho-nya ikut masuk dengan dipaksa. Lalu si Radish malah menyalakan rokok. Dan di sana terjadi conversation, tetap terjadi pembicaraan di dalam mobil dengan Radish yang merokok. Di sini suspense yang dibangun itu nggak se-ekstrem membunuh atau mencuri, tetapi dari hal-hal kecil yang membuat kita tuh gregetan. Dan juga scene-scene yang lain di mana dia mengancam ayahnya dan ibunya. Dan sebenarnya ini adalah dua poin dari beberapa poin yang masih banyak sebenarnya yang bisa kita lihat throughout the film. So kalau kalian mau lihat kelanjutannya, kalian bisa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau likes-nya sampai 200, aku bakal bikin part 2-nya. So until next time. See ya.